kedai apa ke bawah ni? Siapa 500 makan nasi biasa ni? Mana ada 500? Ni RM1 lah. Ya ke? Kau ni matematik betul ke tak ni? Uish. Boleh boleh. Milo ais satu. Milo ais saja. Itu saja. Semua tak ada eh? Tamu, tamu. Okay, Milo ais satu. Tak ada lapar ke bang? Tak ada. Okay. Sudah makan. Sama je. Milo ais juga. Milo ais dua. Makan-makan tak ada? Goreng-goreng? Tak ada. Tom yam? Tak ada? Tak ada. Okay. Milo ais eh? Ini sama itu Milo ais dua. Thank you, thank you. Order, makan nanti sampai ya. Alright, alright. Alright, eh, apa ni? Bos. Ya, order lagi ke? Kira, kira. Oh, kira. Tadi apa menu? Milo ais. Milo ais 2. 1, 3 ringgit. 2, 6 ringgit. Kasih 6. Asal 6 ringgit pula? Bukan 5 ringgit ke? Saya order, order 2 Milo ais. Yelah, Milo ais 2. 1, 3 ringgit. Bukan 2 RM3 tambah 2 orang RM5 ke? Bukan, bukan. Ayuh, ini macam pening kepala lah ini. 1 RM3. Ha. 2 RM6. 2 orang. 2 orang. Ya, 2 orang RM6. 2 bukan 5 ke? Payah tak 5 bos. Oh, macam 5 pula. Kau fikir? Itulah dia cakap. 1 RM3. You 2 orang. Kasih minum jadi RM6. Ah, apa-apa je lah. RM6? RM6. Eh, betul lah kan tadi? RM5. Asal RM6 pula? Mana ada. Betul lah. Satu RM3. Dua RM6 lah. Aku nak bergaduh dengan dia apa? Pening lah macam ni. Nak beli apa? Ni, saya nak beli dua baju ni. Oh, nak beli dua baju ni. Untuk dua baju ni, kita bagi harga RM80. So, kalau beli dua, kita dah, akan bagi 20% diskaun lah. Kalau 20% diskaun berapa? 20% kita akan tolak RM16. RM16? Bukan RM20 ke? Dah 20%? Kita diskaun 20% bukan RM20. Okey, sekarang ni cuba terangkan kenapa kat sini dia tulis 20% tapi kenapa dah RM16? Sebab yang ni 20%, maknanya 20%, 20 per 100 daripada harga asal. Bila 20% tu maknanya RM16 pada harga asal yang kita akan tolak. So bila ditolak 80 tolak 16 akan dapat RM64. Okey. Betul lah dia cakap. Aduh aku pun pening dah. Tak yalah. Beli lain kali. Terima kasih. Sorry ah. Tak apa, tak apa. Apalah kedai tadi tu. Dia ingat aku tak kena kira. 20% 20% tu gaduh. Jas, macam ni lah Jas. Rasa kau punya mat ni dah teruk betul ni. Asal oh, kena ada orang tolong kau. Apa kata kau jumpa Cikgu Fahmi esok dalam sesi ni? Seminar basic matematik. Percuma je. Aku dengar Cikgu Fahmi ni bagus. Pakar matematik PTTI. So, kalau kau betul nak join, nah ni aku daftar sekarang ni. Dekat www.ptti.my. Better kau ni daftar cepat sebab tempat pun terhad. Kau rasa aku patut join eh? Aku rasa kau patut join kot. Kau pun dengan takdi semua orang kau bergaduh. Dengan kakak tu bergaduh, dengan mamak tu bergaduh. Kakak tu memang salah. Kan kau. Okay. Kau join lah. Serius, benda ni membantu kau. Jumpa je Cikgu Fahmi esok. Boleh lah, esok kan? Jom, saling aku. Okay.